Pengarah Datuk Yusof Haslam memberi keizinan kepada isterinya Datin Fatimah Ismail untuk jadi pencelah dan saksi buat menantunya Puteri Sarah dalam kes injusi Ira Khazar yang didakwa melanggar perintah mahkamah. Memetik Kosmo, pengarah terkenal itu yakin isterinya ada alasan kukuh untuk berbuat demikian, apatah lagi Datin Fatimah melihat sendiri situasi rumah tangga anak dan menantunya itu. Isteri saya telah beritahu dan meminta keizinan untuk beri keterangan selaku pencelah bagi kes tuntutan yang dikemukakan Sarah kepada pihak ketiga. Saya akur dengan kehendaknya kerana dia lebih tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga Sarah dan Syamsul. Tambahan pula, dia yang berada di rumah sepanjang tempoh itu. Kami bukan mahu menyebelahi sesiapa, tetapi andai anak kami terkhilaf, tentu kami berpihak kepada yang benar, salah tak salah. Sekalipun darah daging sendiri. Dalam pada itu, Yusof berharap tiada kaum Adam tergamak mengangkat tangan kepada wanita. Ujarnya lagi, tiada ibu bapa mahu melihat rumah tangga anak-anak berantakan. Saya tak boleh ulas lanjut dua-dua saya sayang. Itu anak, ini menantu. Cuma doa saya yang mampu bersama isteri tadahkan. Semoga semua ini berakhir dengan baik. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.